Bahkan katanya harus menjalani semua proses suntik, sampai suntik. Terapi. Kita boleh lihat tayangannya ketika bahkan prosesnya pun ya, dilakukan ya, langsung oleh ya, Umanya tercinta. Ya, ini dia. Uma yang suntikin? Iya. Ya ampun. Ya iyalah. Aku yang linu, aku yang linu. Oh enggak. Doain aku kan tiap bulan juga kan suntik KB masalahnya. Masih takut sama suntikan. Itu wah, satu hari? Setiap hari sekali. Iya. Dan harus di jam yang sama biasanya ya? Iya benar. Iya. Cuman karena dia udah biasa mungkin ya dari bayi disuntik, jadi sekarang Sulaiman saatnya disuntik dia baring, buka perut, buka bajunya, terus dia gini. Oh, dia. Bentar, Ustazah. Itu dilakukan suntikan itu isinya apa? Maksudnya ya, untuk apa? Betul, itu namanya growth hormone atau hormon pertumbuhan. Sindrom tersebut membuat produksi hormon pertumbuhannya tidak seperti manusia kita pada umumnya. Jadi harus disupport dari luar. Okay. Supaya anak itu bertumbuh, bertambah biar kuat ya otot-otot. Ototnya kuat. Dan sekarang Abla sudah bisa jalan. Ya, dengan perjuangan banyak. Okay. Terapinya banyak tiap hari bolak-balik rumah sakit. Oke. Okay. Berbicara? Nah, doain ya. Tapi saya yakin insya Allah, saya selalu yakin insya Allah. Dari sekian berita atau sekian jurnal artikel yang mungkin gak mengenakan, tapi ada satu artikel dan satu video yang saya selalu ngeliatnya itu aja. Sukses story-nya seseorang dengan sindrom itu. Jadi, yang sama? Yang sama. Jadi saya gak pernah ngeliat yang begitu-begitu. Iya. Saya selalu lihat yang happy-happy, yang buat saya semangat buat Sulaiman juga bisa insya Allah. Okay. Sekarang boleh ini gak sama Sulaiman? Zoom. Iya. Boleh gak? Boleh, ada gak? Boleh Zoom. Takutnya tidur. Coba mudah-mudahan gak tidur nih. Video call atau gimana tuh Zoom? Video callnya dari mana? Video Zoom. Zoom. Udah Zoom, coba. Sambung gak? Wah udah kangen juga nih Uma nih. Tapi takutnya tidur siang. Tidur siang. Gak apa-apa, kondisi tidur juga gak apa-apa, pengen lihat. Oke. Kasih kode kalau sudah terhubung karena saya mau nanya sedikit. Iya. Boleh di-share. Nah ini nih. Oh beneran lagi bobo. Lagi bobo. Itu udah gede. Iya kan 2 tahun. Iya. Tapi 2 tahun gede banget ya. Malah alhamdulillah. Ini jagain sama suster kali ya? Iya, assalamualaikum bener. Suster. Suster. Ini susternya juga masya Allah dari dia keluar NICU. Membersamai Sulaiman sampai hari ini. Oh iya. Oh, sampai sekarang. Setia. Masya Allah setia jadi banget. Jadi kalau saya dakwah susternya yang nyuntikin, susternya yang jagain Sulaiman. Oh. Suster Isma. Suster Isma. Iya bu. Suster Isma ngagetin. Ipan sampai kaget tau suster. Tadi Uma cerita katanya suster ini adalah yang mendampingi Sulaiman dari mulai keluar NICU sampai sekarang. Iya. Apa ya, apa yang membuat suster begitu loyal dan juga setia untuk mendampingi Sulaiman? Apa yang membuat suster tahan? Ilmu sih. Jadi dari Sulaiman tuh saya bisa belajar. Wow, masya Allah. Belajar perawat, ya kan? Anak seperti Sulaiman tuh seperti apa perawatannya? Bisa komunikasi dengan dokter-dokter yang hebat gitu. Terus okay, ya senang aja gitu. Masya Allah, dia melihat dari sisi kenapa harus terharu. Justru yang membuat tahan adalah karena dia suster Isma kontrak mati sama saya kayaknya. Sampai akhir jagain saya. Karena menikmati katanya dapat ilmu banyak dari segala macam, ketemu dokter-dokter ahli. Iya, dan juga apa yang bisa diambil pelajaran dari sosok mungil Sulaiman ini? Selalu jatuh bangun. Dari yang tadinya gak bisa, dia berusaha jadi bisa. Itu yang bikin ini loh perjuangan yang gak bisa dirasakan sama orang-orang lah. Aduh. Mau apa ke suster? Udah suster Isma udah tahu. Saya selalu bilang, udah suster Isma pokoknya selamanya mesti di sini gitu. Ya sus? Siap ibu. Sus mau ada yang mau disampaikan ke ucapan? Sus kebetulan sih atau gimana gitu? Iya kebetulan sus Rans lagi butuh lawan kerja. Sus mau? Oh, ngebajak aja. Ngebajak aja. Aku boleh orang lowong sedikit. Bajak aja. Sudah beberapa kali. Anu mau sampaikan apa ke suster? Iya pasti berterima kasih lah kepada suster Isma dan juga sebenarnya ada suster-suster juga di belakang yang ngebantuin karena salah satu yang saya selalu minta sama Allah itu kalau lagi ceramah gitu ya kan kita doa tuh setelah ceramah itu salah satunya adalah semoga Allah berikan suster-suster yang baik jadi saya bisa tenang ketika bekerja atau ketika berdakwah karena beliau-beliau ini kan dekat ya dengan anak-anak. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum suster.